Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas soal dan jawaban pembelajaran live melalui TVRI untuk edisi Selasa 12 Mei 2020 untuk kalian kelas 1, 2, dan 3 bersama Khan Academy. Oke adik-adik, kita akan masuk ke soal segmen pertama. Ya, yang A, titik-titik sama dengan 30-an ditambah 4 satuan. Kemudian yang B, 57 sama dengan titik-titik puluhan ditambah titik-titik satuan. Ini adalah penjumlahan yang berkaitan dengan nilai tempat adik-adik. Ya, kita akan bahas yang A. A sama dengan berapa adik-adik? 30-an tambah 4 satuan berarti hasilnya 34. Ya. Kemudian yang B, oke. 57 sama dengan titik-titik puluhan tambah titik-titik satuan. Untuk puluhannya berapa? 5. Berarti 50 dan satuannya 7. Kita masuk ke soal di segmen 2 adik-adik. Ya, ada penjumlahan bersusun. Yang pertama 34 ditambah 40. Yang bagian B 52 titik-titik 86. Oke, untuk soal yang A, 34 ditambah 40. Kita hitung dari belakang adik-adik. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 3 ditambah 4 sama dengan, ya, 7. Jadi 74. Untuk bagian B, bisa kita balik caranya adik-adik. Seperti ini, 6 satuan dikurangi 2 sama dengan 4. Dan 80-an dikurangi 50-an, jadi 3. Jadi hasilnya adalah 34. Gampang kan adik-adik? Selamat mengerjakan. Berikutnya adalah soal di segmen ketiga. Hitunglah dengan menggunakan bentuk panjang adik-adik. Yang pertama, 48 ditambah 52. Yang B, 56 ditambah 31. Oke adik-adik, berarti kita akan menguraikan berdasarkan nilai tempatnya. Ya, 48 tambah 52 berarti menjadi 40 ditambah 50 tambah 8 tambah 2 sama dengan 100. Soal yang kedua, 56 ditambah 31 berarti 50 ditambah 30 tambah 6 tambah 1 sama dengan 87. Kita masuk segmen keempat untuk kalian yang kelas 3 adik-adik. Silakan kalian hitung perkalian dan pembagian berikut. Ada 4 soal, 2 soal perkalian dan 2 soal pembagian. Kita akan mencari cara yang paling mudah adik-adik. Yang pertama, 30 kali 10 sama dengan 300. Caranya, 0 pada 30 dan pada 10 kita sisihkan dulu, kemudian 3 kita kalikan 1, hasilnya 3. Kemudian setelah ketemu hasilnya, 0-nya kita gabungkan lagi, jadi menjadi 300. Untuk C dan D adalah pembagian adik-adik, 150 dibagi 10. Ya, 0 pada 150 kita hilangkan, 0 pada 10 juga kita hilangkan, jadi 15 dibagi 1, hasilnya 15.